Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda, keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT yang sudah cair bantuannya kemarin. Ada informasi terbaru dan ini terkait jadwal pencairan PKH tahap ke-6, alokasi bulan November dan Desember, maupun jadwal pencairan bantuan PPNT alokasi bulan November dan Desember di akhir tahun 2024 yang sebentar lagi. Ini proses pencairannya akan segera disalurkan kembali oleh Kemensos khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih. Bantuan masih dicairkan setiap 2 bulan sekali. Perlu diketahui bersama, pencairan bantuan PKH tahap ke-6 maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember ini di tahun 2024 menyisakan satu pencairan lagi di akhir tahun 2024 ini. Dan bagi KPM yang dicairkan lewat PT POS, pencairannya ini masih 3 bulan sekali. Bagi KPM PKH dan PPNT yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih yang sudah cair bantuannya kemarin, ini siap-siap akan cair satu kali lagi, menyisakan satu pencairan lagi untuk bantuan PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember maupun pencairan PPNT alokasi bulan November dan Desember yang tidak menuntut kemungkinan diprediksi proses pencairannya ini akan dipercepat, akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Kira-kira mulai kapan uang PKH tahap ke-6 maupun PPNT alokasi November dan Desember akan kembali disalurkan? Simak informasi ini hingga selesai. Kemudian ada kabar terbaru yang tidak kalah membahagiakan bagi Anda KPM PKH dengan kategori ini. Alhamdulillah, ini harus banyak bersyukur karena uang PKH tahap ke-6 Anda alokasi bulan November dan Desember ini akan cair melimpah banyak sekali. Jangan sampai kaget jika tiba-tiba ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih Anda. Tidak disadari uang PKH tahap ke-6 ini akan cair berlipat-lipat, cairnya melimpah besok pencairan alokasi November dan Desember. Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa yang akan cair uang PKH tahap ke-6-nya ini bertambah berlipat-lipat melimpah ruah tersebut? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, ada informasi yang harus diketahui oleh semua KPM dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ke-6 maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember yang sebentar lagi ini proses pencairannya akan segera dicairkan oleh pusat. Kemudian informasi yang telah ditunggu-tunggu bahwa akan ada KPM PKH yang akan cair uang PKH tahap ke-6-nya alokasi November Desember besok ini akan terisi penuh, cairnya berlipat-lipat melimpah ruah. Ini akan ada saldo masuk senilai Rp333.000 plus ditambah Rp500.000 plus akan cair PKH tahap ke-6-nya ini senilai Rp400.000. Dan ini adalah bagi Anda KPM PKH yang cair
pembayarannya melalui kartu KKS Merah Putih yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen-komponen tertentu. Karena aturan dari Kemensos, satu keluarga yang berhak mendapatkan uang PKH itu maksimal untuk 4 komponen saja. Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut ini memiliki komponen satu anak usia dini umur 0-6 tahun. Untuk kategori anak usia dini ini akan menerima uang PKH tahap ke-6-nya ini senilai Rp500.000 karena dicairkan setiap 2 bulan sekali. Kemudian dalam satu keluarga tersebut ini juga memiliki komponen satu anak sekolah, yaitu anak SMA, khusus yang anak sekolahnya yang sudah masuk datanya di data Dapodik ini akan mendapatkan uang PKH tahap ke-6-nya ini senilai Rp333.000 karena dicairkan setiap 2 bulan sekali. Kemudian di dalam satu keluarga tersebut ini juga memiliki satu lansia komponen di dalam keluarganya. Untuk kategori komponen lansia ini akan cair uang PKH tahap ke-6-nya besok di akhir tahun 2024 senilai Rp400.000. Dan jika ditotal semuanya, jika dalam satu keluarga tersebut ini memiliki komponen satu anak usia dini, memiliki satu lansia dan memiliki satu anak sekolah SMA, maka uang PKH tahap ke-6 alokasi November dan Desember ini akan cair totalnya Rp1.233.000. Alhamdulillah, pencairan akan berlimpah berlipat-lipat untuk kategori KPM PKH yang mempunyai komponen-komponen tersebut. Kemudian untuk jadwal pencairan PKH tahap ke-6 atau BPNT alokasi November dan Desember ini diprediksi akan segera disalurkan di bulan November tahun 2024 sampai bulan akhir bulan Desember mendatang. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.